hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa hadir di dalam kegiatan syukuran hari ulang tahun yang ke-42 untuk Yayasan Gemala Bhayangkari dengan tema Yayasan Gemala Bhayangkari mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan semangat bhayangkaraan menuju merdeka belajar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-42 untuk Yayasan Gemala Bhayangkari. Saat ini pendidikan merupakan kunci perubahan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan pendidikan dan keterampilan bisa menjadi bekal dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga serta menggerakkan ekonomi daerah. Bagaimana nilai-nilai kebhayangkaraan atau data dedikasi sejati ini bisa dititipkan di dalam pengembangan pendidikan-pendidikan kita. Karena kita ingin mencetak bhayangkara-bhayangkara di masa depan dan kita optimis bahwa output dari sekolah-sekolah yang kita kelola betul-betul bisa melahirkan dan mewujudkan SDM-SDM unggul yang memiliki karakter kebhayangkaraan dan memang siap untuk menghadirkan SDM-SDM unggul yang dicetak dan dilahirkan dari anak didik kita. Saya apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh seluruh pengurus yayasan dan harapan kita, yayasan kita akan semakin luar biasa, makin mandiri dan tentunya apa yang menjadi visi-misi dan tujuan yayasan betul-betul bisa kita laksanakan sebagai dharma bakti kita terhadap bangsa kita yang bisa dipersembahkan oleh Yayasan Gemala Bhayangkari. Semoga dengan ulang tahun yang ke-42 ini, ke depan Yayasan Gemala Bhayangkari akan semakin hebat dan luar biasa. Dirgahayu Yayasan Gemala Bhayangkari ke-42.